من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أمين يا رب العالمين Alhamdulillah, syukur dan puji kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan pada pihak Masjid Beranang, Masjid Bandar Rincing Beranang, dah banyak sangat bandar Rupi kan. Terima kasih kepada masjid, pihak Masjid Bandar Rincing yang telah menjemput saya. Saya ingat ini kali kedua kot saya datang sini. Dulu first time saya datang masa rakaman Al-Kuliah dulu kan. Yalah, masing-masing dah tengok dah muka kan dalam TV tu. Tapi Alhamdulillah ini kali yang kedua lah saya datang ke masjid yang penuh dengan barakah ini, insyaAllah. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para alim ulama', para asatizah, muslimin muslimat yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini Allah Taala pilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Dalam hidup kita ni, ilmu ni penting. Sebab Allah Taala ada sebut dalam Quran, orang yang ada ilmu ini dia berbeza dengan orang yang tak ada ilmu. Kan? Orang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu jauh berbeza. Orang ada ilmu, tak ada ilmu lain, tuan-tuan. Dalam Quran Allah Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa orang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu ini totally different. Amat berbeza sekali. Jauh beza, tuan-tuan. Orang ada ilmu, cara bercakap, cara berjalan, cara minum, cara memerintah, cara keluarkan keputusan, cara WhatsApp, nampak sangat yang dia tu berilmu punya orang. Tapi kalau jenis tak belajar punya orang, memang nampak, tuan-tuan. Memang nampak tak sekolah punya orang. Sibuk nak bagi ucapan juga. Adalah orang tu. Nak berucap juga ilmu tak berapa nak ada. Kan? Nabi Muhammad Subhanahu Wa Taala, apa benda lah kau cakap ni? Nabi Muhammad Subhanahu Wa Taala. Banyak kali buat tu ulang, tak apalah, yang viral tu viral lah kan. Tapi tak apalah. Cuma kadang-kadang kita ni kalau tersasul sekali tak apa, banyak kali pula tu kan. Orang tegur dia marah tu. Adalah orang tu, tuan-tuan. Tapi macam mana pun kita dalam hidup ni berdoalah pada Allah agar kalaupun kita ni ada benda yang kita jahil, tak payah cakap lah benda tu. Saya paling takut apa yang disebut oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad. Yang mana kelak nanti akan datang satu zaman, yang mana zaman itu atau tahun itu disebut sebagai tahun-tahun yang menipu. Apa makna tahun-tahun yang menipu? Orang-orang yang benar dianggap penipu, orang penipu dianggap benar, para pengkhianat diberikan amanah, orang yang layak menerima amanah dianggap pengkhianat. Huru-hara jadi suasana pada waktu itu. Dalam suasana kekalutan, kegawatan manusia mencari kebenaran, yang hari-hari kita baca Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnaj tinabah. Itu yang doa minta Allah tunjukkan yang benar. Itu benarlah. Ni kadang nampak macam benar tapi jahat juga dia ni kan. Nampak semayang sah depan tapi macam mana pula nak kira kan. Nampak, risau kita, tuan-tuan. Nabi sebut akhir zaman nanti kebenaran itu akan diselaputi asap. Ada kebenaran tu tapi diselaputi asap. Kita susah nak cam. Mana satu yang betul ni? Nampak macam masing-masing betul ni semua kan? Oh, bahaya, tuan-tuan. Oh, takut kita. Dahlah suasana macam tu, Nabi sebut di hujungnya, وَيَنْطِقُوا فِيهَا الرُّوَيْبِضَةِ. Pada waktu suasana manusia mencari kebenaran, maka akan bercakaplah satu golongan yang namanya ruwaibidah. Apa dia ruwaibidah? Iaitu orang yang jahil
tapi sibuk bercakap tentang urusan orang awam. Dia tak ada ilmu tentang bidang-bidang tu, tapi dia berani bercakap. Subhanallah, takut kita tuan-tuan. Sekarang ni dalam WhatsApp, cuba tengok orang yang bukan ahli sibuk nak cakap. Kalau dia ambil daripada memang fakta yang sahih, yang betul daripada mana asatizah, tak apa. Oh, dia pun nak jadi ustaz WhatsApp juga. Jom subuh berjamaah. Tak apa, tak ada fakta, tak ada dalil apa. Ini benda-benda yang berkait dengan agama. Kalau kita bukan bidangnya, jangan duk mandai-mandai. Jangan tuan-tuan. Saya pun tak mandai-mandai bidang yang bukan bidang saya. Saya cakap bidang saya aja cukup. Lepas tu saya selalu pesan dengan adik-adik. Dulu kan saya murabi da'i kan dulu ni. Musim ketiga tu, saya selalu pesan adik-adik tu. Habis program da'i ni, masuk dalam masyarakat, orang panggil ceramah-ceramah saja. Kalau rasa tak berani soal jawab, Q&A tak payahlah. Oh, tidak bahaya. Sungguh pun, bukanlah kata langsung tak boleh. Tapi tengoklah tahap kita. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Mengatakan, wallahu a'lam, itu juga sebahagian daripada ilmu. Di kalangan kita malu nak cakap wallahu a'lam, nampak sangat tak ada ilmu. Kan? Ustaz, saya nak tanya sikit, apa hukumnya? Oh, bagus soalan tu ya. Jawapannya wallahu a'lam. Ya, silakan soalan lain. Oh, itu soalannya. Bagus soalan daripada yang jauh ya. Macam biasalah ya, wallahu a'lam. Jadi lekatlah ustaz wallahu a'lam jadinya. Tapi hati-hati tuan-tuan ya, bab ni takut kita. Sebab itu majlis ilmu ni bagus. Pihak masjid selalu buat majlis ilmu supaya nak memandaikan umat. Supaya akhirnya kita dapat bezakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang mana yang betul, mana yang tak betul. Kan dalam hidup kita. Kita ni Islam adalah agama ilmu. Daripada memerintah negara sampai dalam tandas, semuanya ilmu. Dalam tandas pun ada ilmunya, bukan main buang saja, ada caranya. Kita yang bila buang air kecil, apa sunnahnya? Istibrak kan? Berdehem-dehem kan? Kita buang tu dehem. Tapi dehem pun ada ilmunya, bukan main dehem saja. Dehem pun ada caranya. Dehem tu dehem-dehem orang kaya saja. Nah, orang kaya dia tahu macam mana kan dehem orang kaya. Dia sikitnya, maksudnya dehem-dehem sikit-sikit je. Sikit je. Ni ada orang saya pernah dengar dia punya dehem, aduh. Seramlah kita dengar. Dia punya dehem am am am. Am. Ah. Dia tandas sebelah. Kita ini beruang ke siapa sebelah dia? Aduh hai. Eh, buang kecil pun kena ada ilmu tau. Tapi ilmu ni datang daripada mana? Mesti kena belajar. Hadir selalu majlis ilmu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata Imam Ghazali, jangan biarkan hatimu sunyi. Jangan biarkan hatimu sunyi. Maksudnya hati tu jangan dibiarkan sunyi. Tak nak sunyi apa? Hadirilah majlis-majlis ilmu. Oh ustaz, saya tak sempat. Oh, tak sempat nak pergi majlis ilmu. Buka Quran, baca. Baca Quran. Nah, kan paling-paling tidak satu hari 10 ayat. Baca, baca. Lepas tu tengok terjemahan. Hati kita akan jadi tenang. Tak dengar ceramah, baca Quran, jadi. Oh, Quran pun saya tak sempat baca lah ustaz. Tak apa. Banyak ingatkan mati. Ingat mati banyak-banyak. Oh, ingat mati pun saya tak sempat. Matilah. Oh, mati pun tak sempat nak ingat. Susahlah. Matilah kau ya.